Assalamualaikum. Okey, sekarang kita berada di GM Klang. Jadi jom kita cari barang-barang camping. Jadi tips dia nak datang ke GM Klang ni, kita nak cari tempat parking yang orang kata bersesuaian lah. Dulu aku biasa parking dekat luar, tapi sekarang kita parking dekat dalam bangunan lah, senang sikit. Jadi kita masuk je dalam bangunan ni. Bangunan ni dipanggil blok A dan B. Sekarang kita dah sampai dekat parking. Jadi ada banyak parking lah. Yang ni tingkat 7. Jadi senang lah parking kat dalam ni. Tapi dia agak inilah, tinggi sikit. Okay, sebab ni pun baru pukul 11. Jadi kedai pun baru buka. Jadi jom kita cari kedai mana yang jual barang-barang camping. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di GIBS Eco Resort. Jadi hari ini kita camping. Ini dia punya suasana dia. So, sekarang kita nak pacak kursi dulu. Healing. Tapi tak sampai pagi lah. Sampai Zohor je. Baru ada. Baru. Okay, kita healing dulu. Okay, selain sungai yang menarik lah, dia ada beberapa peringkat. Okay, untuk masuk ke GIBS ni, dia media perdana. Okay, kita relax dulu. Sambil kita buat cerita lah sikit. Okay, untuk masuk ke GIBS ni, dia location dia dekat Hulu Yang. Jadi GIBS ni agak, jadi ada dua tempat lah dekat sini, Eco Rimba dengan GIBS. Jadi GIBS ni kalau korang nak datang, untuk satu kereta dalam RM5, satu kepala untuk dewasa RM5, untuk kanak-kanak RM4. Bawah 5 tahun dia free lah. Okey, jadi untuk sewa pondok, jom kita tengok pondok dia. Inilah pondok. Bukan ini. Sana. Okey, untuk sewa pondok, dia punya kos dia RM30 lah. Tapi inilah dia punya keadaan pondok dekat sini. Kebanyakan dia punya pattern sama. Jadi macam inilah dia punya jalan dia mendatang, macam itulah. Jadi okey lah, dari tak ada tempat, jadi kita sewa pondok lah. Untuk senang nak letak barang dan bolehlah nak makan-makan dekat situ. Air pun tak dalam sangat, jadi kurang macam itulah. Okey, kat sini ada tempat untuk bakar-bakar lah. Kalau korang nak bakar ayam, cuma kena cari tempat yang strategik. Kat sini kebanyakan tempat lencos lah, lencos. Lopak-lopak lah. Ada lopak-lopak air. Jadi kepada mereka yang nak healing, boleh datang ke GIBS.
Kakak, bye-bye kakak.